Satu keluarga termasuk bayi dan balita dievakuasi tim SAR setelah terjebak banjir di Lumajang, Jawa Timur. Saat dievakuasi, satu keluarga dalam kondisi kedinginan karena rumahnya terendam banjir setinggi 2 meter. Ibu bayi dan balita dievakuasi tim SAR BPBD Lumajang, Jawa Timur dalam kondisi menggigil kedinginan Minggu pagi. Satu keluarga ini termasuk sang ayah dievakuasi dengan perahu karet dari rumah mereka yang terendam banjir sejak Sabtu malam. Puluhan rumah warga di perumahan Beting Sukodono Lumajang Jawa Timur terendam banjir setinggi 2 meter. Meski sejumlah warga memilih mengungsi, namun masih ada sebagian warga yang bertahan. Yang dibagi-bagi, ada yang dari piket nol karena macet total, ada yang Senduro, ada yang di daerah kota juga terendam juga. Jadi banyak untuk data masih dikumpulkan. Untuk di daerah sini yang ketinggian paling tinggi bawah ketinggian air? Daerah Lok-Sublusi. Yang untuk 2 meter, sampai 2 meter. Sejumlah wilayah di Lumajang seperti di Kecamatan Sukodono, Kedung Lajang, dan wilayah kota terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Saat ini petugas terus mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Dunartono, melaporkan.